Fighting Lisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkuak di balik nikah mewah Syifa, modal Ikun hingga Ayu Ting Ting. Keluarga makan sepiring berlima. Adik kandung Ayu Ting Ting, Syifa dan Nanda menjadi satu di antara acara besar yang dibicarakan publik. Pedangdut Ayu Ting Ting punya segudang hal yang disoroti dalam kehidupannya. Berawal dari kisah cintanya hingga aktivitas keluarganya yang sering mendapat perhatian publik. Terbaru, ada hal-hal menarik yang bisa disoroti dari acara pernikahan sang adik. Syifa dan Nanda Fahrizal menikah dengan konsep mewah dari keluarga. Tentu modal uang yang dibutuhkan Syifa bukanlah main-main. Tetapi ternyata ada banyak sorotan terkait dari mana sebenarnya uang yang diperoleh Syifa agar bisa menggelar acara mewah. Seperti diketahui, Syifa masih belum bekerja. Berikut dengan suaminya. Pesta pernikahan Syifa adik Ayu Ting Ting memang baru saja digelar. Syifa yang sah menikah dengan kekasihnya Nanda bahkan terlihat sangat bahagia di hari pernikahan mereka. Ayu Ting Ting bahkan ikut bahagia dengan pernikahan sang adik. Biduan cantik tersebut rupanya juga rela menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk sang adik. Uang senilai 5 miliar rela dikeluarkan oleh Ayu Ting Ting demi membiayai biaya pernikahan adiknya. Ayu Ting Ting selama ini memang dikenal sangat dekat dan baik pada keluarga. Pernyataan Ayu Ting Ting tersebut sungguh mencengangkan karena diketahui modalnya yang begitu besar. Rupanya ada hal-hal lain yang terjadi di balik acara pernikahan mewah Syifa. Ayu Ting Ting benar-benar totalitas memanjakan adik beserta adik iparnya. Tak main-main, isunya Ayu Ting Ting keluar sampai 5 miliar untuk membiayai pernikahan Syifa dan Nanda Fahrizal. Ayah ini mewah banget pernikahannya, habis berapa miliar? Tanya Vega Darwanti. Orang kaya habis 5 miliar, ucap ayah Rosa. Semua dia yang bayar semuanya, sambung Umi Kalsu. Ayu Ting Ting rogoh kocek tak sedikit untuk membiayai pernikahan mewah adiknya Syifa. Tak hanya itu, Ivan Gunawan, sosok pria yang digadang-gadang bakal jadi suami Ayu Ting Ting pun juga turut hadir. Pria yang akrab disapa Igun bawa amplop tebal untuk pernikahan Syifa. Dimodali oleh Igun, sang desainer mengungkap nasihatnya untuk suami Syifa. Ivan Gunawan juga ikut memberi amplop berisi segepok uang untuk Syifa dan Nanda. Bak pasangan suami istri, Ivan Gunawan turut menuliskan namanya dan Ayu Ting Ting pada amplop tersebut. Pria berusia 40 tahun itu lantas mewanti-wanti Syifa agar mengembalikan uang tersebut saat dirinya dan Ayu Ting Ting menikah kelak. Lagi-lagi, Ivan Gunawan memperingatkan keduanya agar mengembalikan uang tersebut saat dirinya menikah nanti. Kita berdua mau kondangan, ini ada sedikit rezeki yang nanti harus dikembalikan. Konon katanya 2 kali lipat. Jadi lu pada kerja yang semangat, ucap Ivan Gunawan. Syifa dan Nanda pun berterima kasih kepada Igun dan Ayu Ting Ting. Sementara itu, terpantau lewat media sosial terbaru Ayu Ting Ting pasca pesta yang sangat mewah itu. Ayu dan keluarga makan dengan sederhana. Ayu Ting Ting membagikan momen tersebut di laman Instagram pribadi.
Ayu Ting Ting terlihat tengah makan bersama dengan Bilqis, Umi Kalsum, Ayah Rozak, dan Syifa di kediamannya. Meski terlihat sangat sederhana, Ayu Ting Ting menikmati makan berlima dengan menu sederhana. Terlihat biduan bertarif ratusan juta rupiah tersebut makan dengan nugget dan saus. Belak-belakan, Ayu Ting Ting justru mentertawakan apa yang dilakukan oleh keluarganya tersebut. Ayu Ting Ting bahkan menyinggung soal pengeluaran mereka yang banyak.